528 tahanan etnik Rohingya yang meloloskan diri dari depo tahanan sementara Relau Bandar Baru Kedah tidak mempunyai arah tujuan sewaktu melarikan diri dari pusat tahanan itu pada pagi Rabu. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, kumpulan tersebut berjalan kira-kira 10 km dari pusat tahanan sebelum ditahan di kilometer 168, Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan. Katanya sebahagian besar mereka berjalan berkaki ayam dengan ada yang menggendong bayi selain terdapat warga emas. Ujarnya dengan tempoh kejadian yang sudah melebihi 12 jam, tahanan yang masih bebas dipercayai semakin kelitihan dan berkemungkinan akan mendapatkan bantuan daripada orang awam. Daripada apa yang kita lihat, mereka yang melarikan diri ini telah berjalan hampir 10 km sebelum mereka ditangkap kilometer 168 pagi tadi. Dan sekiranya satu pagi ini yang masih kita kesan ini, saya secara peribadi melihat bahawa mereka mungkin menghala ke arah selatan. Sebab mereka bergerak dalam satu kumpulan yang besar. Ya, mungkin dalam usia ramai tadi itu ada juga yang terlepas, balik masuk ke dalam hutan dan sebagainya. Sebab kita jumpa the sixth person tu ada di Sungai Kerian. So, somehow rather strengthened my assumption that they're moving south. Ya, yeah. So, di sini bantuan daripada ADK Perak, amat kita lagi lah. So, and it's been more than almost 12 hours daripada tempoh masa mereka melarikan diri. I believe they are exhausted. Berikutan itu, pihaknya meminta kerjasama daripada polis kontijen Perak untuk mengesan saki-baki tahanan yang masih bebas kerana sebahagian daripada mereka terlepas masuk ke dalam hutan. Dalam peri itu, Muhammad Suhaili berkata 6 tahanan yang mahu dirempuh kenderaan ketika cuba melintas lebuh raya pula bergerak dalam satu kumpulan. Menurutnya, mereka dilanggar sebuah kereta jenis Toyota Vios yang dipandu seorang lelaki tempatan berusia 50-an yang tidak mengalami kecederaan namun masih terkejut dengan kejadian tersebut. Ditanya jika ke-6 mangsa daripada sebuah keluarga, Muhammad Suhaili berkata siasatan lanjut masih dijalankan. Katanya kesemua tahanan kini sedang menunggu untuk dihantar pulang ke negara asal. Pihaknya juga meminta kerjasama orang ramai sekiranya terserempak dengan tahanan tersebut supaya membujuk mereka menyerah diri atau menghubungi mana-mana balai polis berdekatan.